Udah jam 3, aku mulai aja ya. Oke, sensei izin santian lah, woman jokai kaishi. Oke, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Aku share screen ke kalian. Oh, woman xintian yao fu shi tisan he tisu ke timu. Jadi hari ini kita akan review lagi pelajaran ketiga dan keempat kita yang sebelum ini. Nah, 在这个部分呢, 我想要你们, 两个人, 跟, 以前的 Zoom meeting 一样. Jadi aku di bagian ini akan sama seperti pertemuan Zoom meeting sebelumnya, meminta kalian, 请大声说, 我们以前学过的对话, baca dengan keras, conversation yang kemarin itu kita pelajari. Jadi, untuk conversation ini, Shoushen, aku langsung tunjuk aja ya. Mungkin kalian semua bisa kan ya nyalain speaker kalau aku tunjuk. Aku mau minta, wo xiang yao qing Elizabeth ke yi shuo A, ran hou Putri ke yi shuo B ma. Xin zai ne lao shi. Ah, kei kei. Ah, hao. Zhe ge zhou mo ni you shenme da shuan? 俩人呀 Dwi Nuraini Putri. Okay, Elizabeth. 听起来很轻松, 我周末需要学习, 准备好考试。 很轻松, 医生。 轻松。 Nah, aku akan minta dua orang lagi kali ya. Kei Qing Juan, Kei Ni Shuo A, 然后 Solan Xia, Kei Shuo B ma. Valencia Pereira. Kalau udah ready, boleh langsung mulai aja. Atau kalau Solansianya lagi nggak bisa nyalain speaker, bisa ganti ke Nataniela, bisa. Jadi A, Juan, B, Nataniela. Oke, kalau udah ready, boleh dimulai aja. Lagi nggak bisa ya nyalain speaker. Oke, nggak apa-apa sih kalau gitu. Nah, sekarang ke tuihua, ni men yo meyo wenti, yo meyo naik ke bufen ni men ting putai tong. Jadi apakah ada bagian yang kalian mungkin masih bingung dari conversation ini gitu. Oh, oke, okay. Sebentar. Mic-nya Juan ada kendala sedikit. Kedengeran, Lucia? Oke, okay, kedengeran kok, kedengeran. Lalu tadi yang mana ya? Yang A, lalu untuk yang B, Nataniela bisa? Bisa, Lucia. Oke, okay. Kai siapa? Oke, okay, boleh mulai.
听起来很轻松，我就需要学习，准备好考试。考试。 jadi 三生四张考试 itu bilang kausi. Lalu tadi Nataniela ya, untuk ini kan sama seperti aku pertemuan Zoom meeting kemarin aku bilang kalau ada dua buah nada tiga yang bersebelahan, yang kata pertamanya ini jadi nada dua itu, jadi bacanya wo zao jiu xiang hao le. Wo zao jiu xiang hao le. Oke, okay. Mungkin ada yang baru udah join ya, Santoy. Oke, okay. Dari sini kalau nggak ada pertanyaan, jadi giliran aku yang nanya ya. Asalnya kamu lah mau bawa karung itu loh, sendiri kanan. Oke, okay. Jadi tiga wanti, jika jomo zuo shema? Yau meyo ren jidau, jika jomo yau zuo shema na? Ada yang tahu? Ngerti gak? Doi, zai jika jomo yau shuji junbei kaoshi, hanhao. Nah, tiga wanti, B, jomo yau shema dasuan? 看电影，啊，然后另外一个要做什么？一边看电影，一边喝咖啡，很好。好的，那我们从这个对话有学过这三个语法。 Jadi dari conversation itu kan kita ada pelajari tiga buah grammar ya. Jadi tiga语法 是 早就，然后加一个动词。 我们是什么时候要用这个语法? Jadi ada yang bisa kasih tahu kita kapan perlu menggunakan grammar yang pertama ini ya? Ada yang tahu? 我们早就，然后 tambah kata kerja tambah 动词，我们什么时候要用这个语法? Kita kapan perlu memakai grammar ini? Untuk menyatakan bahwa sesuatu itu udah dilakuin dari awal. Ah, 是的，很好. Okay, 所以我们用这个语法是如果我们要说 很早，我们已经做完一个动作，一个动词， jadi kayak dari awal kita udah bisa menyelesaikan suatu pekerjaan gitu. Nah, yang tadi kasih jawaban bisa tolong sekalian baca kalimat ini. Ta zao jiu dao wo jia. Oke, ta zao jiu dao wo jia. Ta zao jiu dao wo jia. 到我家，到我家，很好。OK，OK，第二个语法，一边，然后第一个动词，一边第二个动词。 Jadi, 一边 kata kerja satu, 一边 kata kerja dua. 我们是什么时候要用这个语法? Kita kapan menggunakan grammar ini? 有没有人知道? Saat melakukan apa? Lakukan sesuatu secara bersamaan sambil-sambilan. Iya, jadi kalau ada dua buah rupa yo liang ke tong si, wo men zai yi ge yi yang de shi jian yao zuo, shi wo men yong yi bian zuo shenme yi bian zuo shenme. Na Juan, kang kang shi Juan ma. Ke yi bang wo nian yi xia zhe ge li zi ma. Jadi bisa bantu aku baca kalimat ini. Wo xi huan yi bian 一边画画，一边听音乐。一边画画，四声四声。一边画画，一边听音乐。Okay, kalimat ini ngerti kan ya? Jadi, hua-hua itu ngapain? Menggambar. Ya, menggambar. Jadi, ha xinhua yi bian hua hua yi bian
Cingin Ye ngapain? Dengerin lagu. Iya. Oke, okay, Han Hao. Oke, okay, ngerti ya. Nah, di San Ge Yu Fa, yoi ke tong si, ting qi lai zha yi ke shi qing. Jadi, kita kapan perlu menggunakan grammar ini? Wo me shi me shi ho yao yang zhe ge yu fa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk apa hendak apa ya namanya kayak dia kedengarannya sangat sibuk apa sih meminta iya, tanggapan seseorang untuk sesuatu yang meminta. Kedengarannya seperti apa gitu kan ya mungkin yang belum kebagian baca siapa ya Miftahu Sosi Keipang Wonian Cekema bisa bantu aku baca kalimat ini bisa Okay, boleh. Tahu cek li cek cuci itu apa isa? Tahu enggak ya kalimat ini artinya apa? Kamu sekarang kedengarannya sibuk. Sekarang kedengarannya sibuk ya, Han Hao. Okay. Nah, woman cong ce san ge yu fa, ni men you mei you wen ti ne? Okay. 好，没有的话，我们可以看下一个。下一个是第四个对话。 Okay, jadi yang berikutnya kita akan lihat conversation yang keempat. Maaf, di rumah aku ada ayam bunyinya dari di depan. Okay. Kei Shaina. Kei Patricia pangwonian A. Dan ho. Fia, kei pang wonian B ma? Kei lah, sir. Okay, kei kai shi. Bisa dimulai kalau sudah siap. Sai song gua kei yong me qin ma. Okay, zai zhong guo. Sai song gua kei yong me qin ma. 可以用美金吗? 可以用美金吗? 美金? 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 OK, 很好. 在中国可以用美金吗? Fia, 请说 B. 好,老师. 只有打饭,天在说YB. 你有需要换YB吗? OK, 很好. Nah, Patricia. Suyo woyo yong me jin huan ren min bi. Oke. Shiyao. Suyo woyo yong me jin huan ren min bi. Oke, 很好. 下一个, B. 我也要用英语跟中文人民币. Oke, 很好. 下一个. 我可以跟你一起过完外币吗? 我需要带什么东西? Okay. 一起去。 你试试。 一起去。 你试试。 一起去。 Ni si ki. Ci jadi ada kedengaran agak C dikit. Ci chu. Ni si ki. Ini bukan kedengaran kayak kamu ngomong ni gitu. I karena ye i kan i gitu. I chi chu. Ni chi chi.
Oke, nadanya oke sih. Oke. Terakhir B. 可以呀, 请你带着护照和美金到银行。 Oke, 很好. Nah, 这全部, 你们听, 看得懂吗? Jadi ini satu conversation ini kalian ngerti kan ya artinya apa? Ada yang mau ditanyakan kah? Meiyou, lao shi. Oke. Kalau meiyou de hua, wo xiang yao wen ni men liangge wenti. Jadi kalau enggak ada pertanyaan aku mau menanyakan dua buah pertanyaan. Jadi tiga wenti shi zai zhongguo, ziyou zai nali cai shou meijin. Jadi ziyou da fan dian zai shou meijin. 很好,很好. Jadi karena pertanyaannya di China cuma di mana yang menerima USD, US dollar gitu. Nah, tadi jawabannya hanya di Tafantian itu bisa restoran atau restoran yang mewah, bisa juga hotel gitu yang menerima USD. Oke, tiga kawan Qi B, yao yong shime wai bi huan ren min bi. Yin ni dun. Oh, yin ni dun. Yao yong yin ni dun huan ren mi bi. Oke, jadi song ce ke dui hua wo men ye you shi guo liang ge yi fa. Jadi dari conversation itu kita ada belajar dua buah grammar ya. Di ke, zhi you, ren hou you yi ge qing guang, cai you yi ge jie guo. Jadi, kita什么时候要用这个语法? Jadi, kapankah gunakan grammar ini? Saat mengungkapkan hanya, kayak di Inggris itu only. On. Oke, sabuto. Jadi, kita要用这个语法是如果一个情况是需要发生的才会有一个结果. Jadi suatu kondisi itu perlu ada supaya memunculkan suatu hasil akhir gitu. Nah, basic Shirlin, Shirlin, kei pang wo nian yi xie zhe ge li zi ma? Kei. Xue you, ni hao hao xue xi, zai hui shuo han yu. Oke, okay, jadi ini kata-kata ini, kamu tahu tak? Hanya jika kamu benar belajar dengan baik, kamu bisa ngomong bahasa Mandarin. Oke, sangat baik, sangat baik. Oke, kedua kata-kata, tai-zhi, satu东西到一个地方. Jadi, kita kapan-kapan mau menggunakan kata-kata ini? Kapan kita perlu menggunakan grammar ini? Membawa sesuatu ke suatu lokasi. Ah, so kita harus membawa sesuatu. Kita harus membawa sesuatu. Kita harus membawa sesuatu. Oke, okay. Yang tadi jawab aku nggak tahu siapa, Kei Pang Wo ni ni xie ge ma. Hao kei la shi. Qing ni dai zhe la ben shu dao tu shu tu tu shu guan. Wu shu guan. Tu shu guan. Jadi, shi me yi shi zhe ge li zi ne? Tolong bawa buku itu ke perpustakaan. Oke, sang hao. Oke, okay. Lalu tai zhe, ini kata tai, jika tai shi dong zi, betul-betul kata kerja. Jadi kata kerja tai ini bisa diganti, woman kei huan ling wai ke dong zi, jadi bisa digantikan dengan kata kerja yang lain, gitu. Jadi misalnya kan yang aku kasih contoh kemarin tuh, naik ke men kai zhe, jadi pintu itu terbuka terus,
atau bisa bilang lao shi qin tian chuan zhi lan se de yi fu, kayak gitu juga bisa bilang gitu, chuan zhi, karena terus-menerusan dipakai gitu kan. Lao shi tai zhi yan jing, bisa bilang juga begitu. Oke, nah, kang-kang shi hai mei. Tini Handayani ke Ipang Wonian, sekema. Bisa bantu aku baca kalimat ini, Tini Handayani. Yang nomor dua ya? Ini yang terakhir. Oh, yang terakhir. Wo bang ni kan zhe ni de dong ji. Eh, 我帮你看着你的东西. Jadi, artinya tahu kalimat ini apa artinya? Kalau keseluruhan belum sih, tapi ada beberapa kata yang tahu aja. Oke, yang mana yang nggak ngertinya di mananya ya? Ada yang bisa bantu mungkin? Ini kalimatnya artinya apa? Yang pangi, ya iya yang pang itu tuh sama yang tetongci yang terakhir. Oke, pang ini suatu kata kerja juga ya, artinya membantu gitu. Kalau tongsi itu benda. Jadi kalau diartikan aku bantu kamu ngeliatin barang-barangmu gitu lah. Artinya kurang lebih begitu. Oke, lah. Kita sekian gimen hayo meyo wanti. Jadi sampai di sini kalian apakah ada pertanyaan? Ada yang enggak ngerti enggak ya? Kalau misalnya kalimatnya mau dibikin kayak apa negasi, jadi kebalikannya, itu gimana ya, Lausia? Misalnya kayak kayak yang objek lokasi gitu, nggak bawa apa kemana? Tambahin itu gimana, untuk Lausia? Negasi tai itu mei, misalnya wo mei tai, jadi nggak zhi sih, nggak pakai zhi lagi wo mei tai. Aja. Oke. Soalnya kan nggak dilakukan gitu actionnya, jadi nggak perlu pakai jilnya. Oke. Xie xie lao shi. Bu keci. Oh, berarti untuk yang apa, yang kata kerja plus je itu juga kalau misalnya mau negasinya dikasih mei atau pu? Contohnya gimana ya? Misalnya aku nggak mau bantuin kamu ngeliatin barangmu. Wopuyao pang ni gitu. Iya. Wopuyao pang ni kan. Itu tongsi gitu aja. Oh. Hao. Xixi lao shi. Ya bu keci. Ada yang lain lagi yang mau nanya? Lo shi wo xiang wen. Oh, kei. Xing wen. Kan kemarin ada contoh ceyau ni xiewan choye chai bla bla bla. Terus kalau misal diganti ruko ni xiewan choye chai bla 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 gitu gimana? Ruko itu untuk kalimat pengandaian sih, lebih untuk kalimat pengandaian. Jadi ruko gimana ya? Lana, mungkin lebih kalimatnya bisa lebih kayak gitu. Xie lo xie. Jelaskan ya maksudnya penjelasannya. Kayaknya kurang menjelaskan akunya. Kalau apa anggapan aku sih kayak ruko itu kayak konjungsi. Soalnya kalau diartikan sih ruko itu artinya kalau sih ya, jadi ruko cemayang, ahot cemayang gitu. Jadi kalau
kalau bagaimana maka bagaimana gitu. Tapi kalau jiyo cai ini tuh khusus untuk hanya jika sih, lebih artinya hanya jika gimana maka gimana gitu. Jadi kalau pakai ruko gitu, ruko ni hao hao shui shi ni hui shuo hanyi. Kalau kamu belajar dengan baik, kamu bisa mengomong Mandarin. Tapi kalau pakai jiyo ni hao hao shui shi cai hui shuo hanyi, hanya jika kamu belajar dengan baik, baru akan bisa ngomong Mandarin. Gitu. Kurang lebih artinya bedanya di situ sih. Mingpai lah, xie xie lao xie. Oke, hao. 还有没有问题? 嗯，OK. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut berikutnya. Oke, kayak kemarin aku akan kasih lihat beberapa buah Hanzi, jadi aku akan minta kalian untuk kasih tahu saya ke Yao Zemenian, Moshimaisi. Jadi hurufnya baca bagaimana dan apa artinya gitu. Hao di ke zi. Ada yang tahu cek ke zi Zemenian? Jomo. 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 Iya, artinya apa isi? Weekend. Akhir pekan. Ya, akhir pekan. Ini, ini字 gimana nian? Ting起来. Apa isi? Kedengaran. Kedengarannya, bukan kalau kedengaran. Kalau kalau kedengaran itu ting tetap kedengaran ngomongnya. Kalau ting起来 itu kedengarannya. Jika ini kata apa ni? Cingsong. Apa? 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 Dua buah kata gitu yang artinya apa, tapi kalau digabungkan ada hubungannya juga gitu. Cika semuanya suyao 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 perlu perlu harus perlu semuanya. Renminbi. Chinese. Chinese mata uang. Ya, renminbi. Renminbi juga ya kalau bahasa Indonesia-nya. Dollar, Chinese dollar gitu. Kita cek ke temennya. Jing. Jing. Ya, jing. Ya, apa isi? Silahkan. Silahkan bisa mengundang. Tapi cing ini beda dengan pang ya. Kalian nggak bingung kan ya antara cing dengan pang gitu. Soalnya kayak kalau diartikan sama-sama tolong gitu. Nah, oke. Okay. Inhang. 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 银行那什么意思? Bank. 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 好,银行。再最后一个, terakhir. 换. 换,很好, 什么意思? Menukar. 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 Oke, okay. KPPT yang aku siapkan sudah sampai di sini aja. Apa kalian ada yang mau ditanya atau mau bahas bahas PR yang pertemuan keempat tidak ya? Hmm.
Mungkin kita sekalian masih ada waktu, soalnya kan kita bahas PR yang kemarin itu aja kali ya. Boleh lah, Ushu. Aku share sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Ushu. Yang pertama, ada yang bisa bantu aku menjawab? Dibuatnya bagaimana? Untuk yang kita bahas ini, jangan sambil lihat kunci jawabannya aku kasih ya. Jadi ini kalau diubah. Sure. Belum lihat jawaban. Oke. Sama. Tau Shu. Kalau setelah cainya dikasih neng ci mei kuo, gimana Lao Shu? Boleh nggak pakai neng? Cai neng ci mei kuo. Bisa sih, cai neng ci mei kuo, cai hui ci mei kuo. Sebetulnya sih kata neng sama ci itu bedanya. Aku tulis di sini deh. Neng sama hui itu. Untuk hui itu tuh sebetulnya sesuatu keahlian. Kita akan pakai hui gitu. Jadi kita bisa bilang, wo hui tan kang qin, wo hui ti zu qiu, wo hui shen. Pokoknya sesuatu yang kita perlu latih dulu, kita akan pakainya hui gitu. Kalau neng kayak bisa yang nggak perlu dilatih bisa gitu. Baru pakai neng. Jadi kalau di sini sih kan cui mei kuo nggak perlu dilatihkan, jadi pakai neng juga bisa. Terima kasih, Lao Shu. Oke, Zio. Ada yang tahu? Bedanya fang song sama ching song apa ya? Kan sama-sama santai nggak? Fang song itu kita kalau mau nyuruh orang relax, kita bilang ni fang song itian gitu. Kita akan bilang ni, kita nggak bisa bilang ni ching song itian, tuh nggak bisa. Ching song tuh kayak kita lebih menjelaskan suatu situasi gitu. Jadi wo qin tian kan jue hen ching song, aku hari ini rasanya sangat santai gitu. Tapi kalau fang song, kamu relax dikit gitu, ni fang song itian, baru bilangnya begitu. Mingpai lao shi, xiexie ni. Oke, okay, gak ada pertanyaan. Oke, okay, jadi zhiyou zuo feiji cai neng qu mei guo. Artinya, zhi shenme yisi? Kalau mau ke Amerika harus naik pesawat. Cuma naik pesawat doang baru bisa ke Amerika. Kalau di Arkawan Ki, yu mei ren kei pang wo hui ta. Anda bisa bantu aku jawab yang kedua ini.我要老师。OK，可以。只有图书馆在，周岛爱吃本书。只有图书馆，周岛爱吃本书。 Boleh nggak ya pakai itu? Jadi nggak pakai cai gitu, karena nggak ada cainya tadi. Setelah cai. Setelah cainya pakai jiao dao. Cai jiao dao. Bisa. Cai jiao dao. Ai zai ben shu. Bisa. Oh, xiexie lao shi. Jadi hanya di perpustakaan bisa menemukan ai zai ben shu. Atau kita juga bisa lebih spesifikin tujuannya di mana gitu. Zhiyou wo de xueqiao de tuzhuguan. Juga bisa bilang gitu. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Oke, yang ketiga, Tisan Kewen Ti, ada yang bisa bantu aku?
Aku coba. Oke. Okay. Ceyao ta te fan quan chai che che ke chai. Chai kalau mau baru bisa makan makanan ini gitu ya. Iya. Yeah. Kalau mau bilang begitu kita bisa bilangnya ceyao ta te fan quan chai neng shi de dao. Ngomong-ngomong ta lo sih bukan ta. Oh, ta de. Dia makan ya. Dia. Ceyao zai kalau gitu, zai ta de fan quan chai neng shi de dao zhe ge chai. Kalau mau bikin kalimatnya begitu, strukturnya jadi begini. Oke, okay. Terima kasih, Laosya. Laosya. Hah? Boleh nggak kalau misalnya jadi gini? Ceyo fan kuan cai neng chi hao chi de cai. Ceyo cai fan kuan. Nggak pakai cai, jadi ceyo fan kuan cai neng chi hao chi de cai. Jadi cuma bisa di restoran. Harus pakai kata cai-nya sih. Karena kayak enggak lengkap gitu. Oh, berarti tadi setelah ceyo-nya dikasih cai ya. Sisi. Bukan sih. Ada yang mau ditanyain lagi kah? Dari yang ini sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Langsung yang kedua ini. Ada yang bisa bantu aku jawab? Oh ya, Laoshi. Boleh, Kai. Tai, boleh kok bilang begini. Oke, yang ada jawaban lain kah mungkin? Atau aku bisa bucong isya, jadi aku akan tambahkan mungkin di sini bisa bilang wo xin tian kan tao ta tai zhi hen duo wai bi dao yin hang. Biar lebih spesifik lagi gitu. Yang kedua ini ada yang mau bisa bantu jawab? Bu neng tai zhe shou ji dao dian yin yan. Oke, dan hao. Iya, bisa kok. Bu neng atau mungkin bisa bilang pu kei ya, karena dilarang kan ya. Iya. Kei tai zhi shou ji dao dian yin yan. Kalau gini boleh nggak, Laoshi? Tai zhi shou ji dao tian yin yuan, xing bu xing? Jadi nanya gitu. Ha tai zhi shou ji dao tian yin yuan. Bentar.
aku tulis dulu biar bisa mikir. Nyanyi. Pusing. Oh, tadi tai chi shou shi dao tian ying yuan xing pu xing. Enggak pakai ta depannya sih, Lao Shi. Oh, bisa sih. Oh, hao. Xiexie ni. Ada yang mau ditanyakan atau kita langsung lanjut yang ketiga? Tidak, Lao Shi. Oke, okay. Nah yang ketiga kalau gitu ada yang bisa bantu aku jawab? Lao Shi, kalau misalnya Mei Tian, Ni Tai Che Shu Pao Tao Sui Xiao. Bisa, Mei Tian. Ni Tai Che Shu Pao Tao Sui Xiao. Kei ya. Kalau ini gimana, Lao Shi? Puyao tai che da shu bao dao shui xiao. Gimana? Boleh sekali lagi? Puyao tai che da shu bao dao shui xiao. Tai che da shu bao, a besar. Enggak mau, enggak mau bawa tas besar gitu ke sekolah. Oh, jadi subjeknya siapa di sini? Nggak ada sih, kayak lagi ngomong harus pakai subjek ya. Atau wo puyao. Iya, kayak kalau puyao. Tau shui xingmen. Tau shui xiao. Iya, kayaknya lebih perlu pakai subjek sih. Karena kalimat Mandarin tuh agak aneh aja kalau aku cuma langsung puyao tai shi, ta shu bao tau shui xiao. Atau kecuali ini kayak kalau puyaunya itu lebih dari sort, bukan yang nggak mau tapi larangan gitu, kedengarannya jadi kayak hal-hal. Kayak kalau misalnya menyarankan juga bisa ya kalau nggak pakai wo. Ni puyao bla 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 gitu. Ni puyao tai shi ta shu bao. Maksudnya jadi kayak mau menyarankan gitu. Kamu sebaiknya tidak. Iya. Gitu. Terus gak usah bawa apa tas besar-besar gitu. Kalau gak usah sih, lebih bisa bilangnya Ni Puyong. Oh iya. Ni Puyong. Tai Zhe. Shubao. Oh, shi. Bisa bilang nama ta de shubao. Jadi kayak tas yang gede banget gitu. Nama ta de shubao dao shuixiao. Hao. Shi. Ada yang mau ditanya lagi atau kita langsung lanjut ke yang isian? Lao Shi, Qingwen. Ya, silakan. Ruko bu yong de zi wo men huan zhe bu xu yao ke yi ma? Ni bu xu yao dai zhe na? Oh, ke yi, ye ke yi. Ran hou wo yao wen bu 不用和不需要它的美的是什么老师它的区别不用需要 sebetulnya saya cek ke 情况 di situasi ini sama-sama
bisa sih pakai dua-duanya artinya. Ni puyong, ni pusyau. Tapi kalau yong itu tuh kan pakai ya artinya. Jadi lebih untuk sesuatu yang dipakai gitu. Jadi kamu nggak perlu, sama-sama nggak perlu sih ya kalau diartikan. Ni puyong, ni pusyau. Jadi dua-duanya bisa dipakai ya, Lausher? Kalau di sini sih bisa bilang dua-duanya. Sisa, Lausher. Oke, tadi Juan ya yang mau nanya. Aku nanya ini aja, Pak. Kalau subjeknya untuk jamak kayak Shui Sheng Men, Pu Yong, Tai Che, apa? Ta Te Su Pao Chai Shui Xiao, gimana lo sih? Oh ya bisa kok Shui Sheng Men. Shui Sheng Men bisa diubah. Pu Yong, Tai Che. Oh, Tao. 这样可以，也可以说这样。 Kayak gini boleh kok. 谢谢老师。 Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nanti kan banyak catatannya, aku akan screenshot share di grup aja kali ya. Biar kalian juga bisa catat pelan-pelan. Oke, kita lihat aja langsung pertanyaan ini ya. Kalau gitu, ada yang bisa bantu aku jawab? Tiga wan ki yo mei ren kai pang wo hui ta. Oke, kai. Ru kuo yao qu mei guo, wo men xu yao yong yin yin ni tun. 换美金 okay, 换印尼啊换 如果要去美国 我们需要用印尼盾换美金 ini kalau kita mau pergi ke Amerika kita perlu menukar rupiah ke USD. Jadi ada wanti pertanyaan kedua. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, kai. Siapa tadi? Ada dua orang ya? Tadi mungkin Angela boleh, Angela? Di China, jika mau beli barang, harus menggunakan rupiah. 对，很好，需要用人民币。 Jadi pas di China kalau mau membeli barang beli sesuatu perlu pakai renminbi gitu. Nanti san kawan si. Ada yang mau jawab? Okay, 可以，请说。嗯，第三，我们一起去银行换外币。 Okay, 很好，我们一起去银行换外币。 Kita bersama-sama pergi ini ichi去银行。 Jadi kita bersama-sama pergi ke bank untuk menukar mata uang asing. Gitu. Oke. Di sekewan ti, yo mei yo ren shang shi shi? Bo kai, yo shi. Oke, kai.
今天是我的生日，所以收到了很多礼物。Ya, yeah, 很好很好。Jadi hari ini adalah ulang tahun aku, jadi aku menerima banyak hadiah gitu. 最后一个问题，有没有人想试试回答？Ada yang mau bantu jawab pertanyaan yang kelima? OK, 老师。可以，请说。哪一家饭店说到美金？收到美金。收到美金。美金。OK, 很好。Jadi di restoran mana yang menerima USD? Gitu artinya. OK, sudah habis问题就没了。Atau sekarang ni man hayo mei wen qi atau ada yang mau ditanyakan lagi kah? Okay. Kalau enggak ada ya udah, momen xintian de kejie dao zhebian jie shu le. Jadi terima kasih untuk 6 pertemuan kita selama ini, kalau minta maaf juga kalau aku banyak kekurangannya dalam menjelaskan, maaf juga kalau ada banyak ada salah-salah juga gitu. Jadi terima kasih sudah ikut berproses belajar di sini bersama-sama. Jadi setelah ini kalau kalian masih mau menghubungi aku nanya-nanya soal Mandarin, aku open kok orangnya. Terima kasih, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ya, Pak. Saya ingin bertanya. Ah, boleh. Kalau bedanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Chen Mayang? Xiexie itu yang paling cengcang, yang paling apa paling normal ya orang bilang kan xiexie ya. Kalau tuoxie sama ganxie itu rasanya tuh sangat berterima kasih banget gitu, baru bilang tuoxie sama ganxie gitu. Oke, tuoxie lo xie. Bukasi, bukasi. Terus boleh. Kalau yang habis ini gimana, Lau Shi? Gimana? Abis ini aku taunya sih kita akan ada final test. Jadi aku sekarang lagi buat soal final testnya. Nanti akan kapan ya Iki ya? Akan ada ujian final testnya, tanggal final testnya aku kurang tahu soalnya. Ya mungkin nanti akan diinfokan lagi sih tanggal ininya. Tanggal final testnya. Nanti bakal diinfoin lagi kok terkait final testnya. Hao, xiexie lao shi. Wo xi lao shi. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Bas, boleh leave.
Aduh, Iki aku mau nanya dong. Kan aku sebetulnya udah selesai bikin soalnya. Kamu mau dikirimkan soal final testnya email atau gimana enaknya? Boleh langsung di WA aja sih, Kak. Di WA, maksudnya di Telegram aja. Oh, dari Telegram. Jadi dalam bentuk Word gitu ya? Iya, bener. Udah ada jawabannya kan, Kak, ya? Langsung, jadi di Word itu aku kasih jawabannya mau gimana. Terus sih, kadang ada yang dikuning-kuningin gitu per jawaban. Ada juga yang naruh jawabannya di bawah. Terserah. Lebih enakan di atas langsung atau di bawah jadi satu gitu. Okay. Yaudah, nanti aku tambahin deh jawabannya. Sama itu nanti berarti final testnya aku yang bantu meriksain juga ya? Enggak, kalau udah ada kunci jawaban, palingan biasanya dari aku yang bakal ngoreksi. Kan itu kita pakai ini ya, Kak, pilihan ganda. Jadi nanti aku langsung proses ketika jawaban udah masuk. Cuma kalau memang Kak Kelly ada soal-soal yang ada pakai suara nggak, Kak? Kayak misalnya mereka disuruh perkenalan diri atau nulis deskripsi, ada? Nggak ada sih. Soalnya kayaknya banyak ya kalau ngetesin ngomong juga. Kalau biasanya sih, kalau dari kemarin-kemarin tuh kalau misalnya mereka minta dikirim voice note via Google Form, biasanya mereka yang input itu udah kehitung dapat nilai gitu aja sih. Kadang juga ada beberapa yang diperiksain sama tutornya, tapi kalau emang nggak ada, nanti untuk pemeriksaan jawabannya ada di aku semuanya, asal ada kunci jawabannya aja. Oke, siap kalau gitu. Oke, makasih Kak Kelly. Sama-sama, makasih juga.